Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris dan ini Pilihan Awani. Hari ini 10 hari bulan Januari 2019 dan sekarang ini mungkin kita sudah pun mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai unjuran dan rupa prestasi ekonomi bukan sahaja Malaysia tetapi global untuk tahun ini 2019. Dan jika kita lihat laporan oleh Bank Dunia yang dikeluarkan baru-baru ini, tajuk cover itu sendiri agak kurang optimistik. Darkening skies, tajuk laporannya. Secara intipatinya menjangkakan bahawa ekonomi global selaras dengan jangkaan pakar-pakar ekonomi yang kami temubual sebelum ini mungkin agak perlahan ataupun lebih perlahan daripada tahun 2018 dan juga tahun 2017. Rakan setugas Najib Aruf ada menyertai Pilihan Awani malam ini untuk memberikan analisis beliau berkenaan dengan laporan ini. Najib, apa yang dikongsikan oleh Bank Dunia berkenaan dengan ekonomi global dan Malaysia? Okey, ekonomi global secara keseluruhannya seperti yang Rahman cakapkan, pada muka surat pertama tu kita melihat kepada sentimen yang diberikan seolah-olah adalah merupakan gambaran keseluruhan tahun 2019 untuk ekonomi dunia adalah merudum disebabkan oleh pertama sekali adalah perang dagangan antara dua ekonomi terbesar dunia iaitu Amerika Syarikat dan juga China. Okay. Dan juga diikuti oleh harga komoditi dan pelbagai faktor-faktor yang lain termasuk juga sektor kewangan dan juga Brexit juga diambil kira dalam penentuan dan juga penilaian prestasi ekonomi di peringkat antarabangsa. Di peringkat Malaysia, apa yang diletakkan oleh Bank Dunia adalah sasaran pertumbuhan bagi tahun ini 2019 iaitu pada 4.7%. Okey, ini adalah unjuran ekonomi unjuran pertumbuhan KDNK Malaysia untuk tahun ini sehingga tahun 2021. Najib, teruskan. Ya, itu kalau kita lihat susunannya unjuran pertumbuhan KDNK Malaysia yang menurun. Ditetapkan menurun sebenarnya itu juga disebabkan ini menurut Bank Dunia di mana ia Malaysia ini masih lagi terdedah kepada risiko kejutan luar kerana ekonomi kita ini adalah integrasi dengan ekonomi luar, ekonomi antarabangsa dengan sangat begitu rapat. Contohnya kalau sebarang kejutan dari segi ekspor ataupun perdagangan yang menurun dan sebagainya, harga minyak yang menurun, ia akan memberikan risiko dan juga kejutan yang sukar untuk dikawal. Sebab perkara ini juga apa yang dikatakan oleh penganalisis banyak kali, mana ada banyak faktor yang di luar kawalan oleh Malaysia. Dan juga apa yang perlu dilakukan oleh Malaysia menurut Bank Dunia adalah untuk meneruskan penstruktur strukturan ataupun reformasi struktur yang seperti diumumkan oleh kerajaan baru sebelum ini kan, dan juga usaha untuk mengekalkan pertumbuhan mampan dan jangka masa pendek untuk memastikan keseimbangan untuk memastikan bahawa wujudnya buffer fiskal. Ini yang penting, ini yang zero based budgeting yang diperkenalkan oleh kerajaan untuk bajet 2019. Okay. Berkenaan dengan reform ataupun penstrukturan semula ekonomi yang perlu dilakukan oleh kerajaan untuk mengurangkan dan menampak impak perlahannya ekonomi dunia kepada KDNK Malaysia yang perlu disemak turun, itu kita akan sentuh sebentar saja lagi. Tetapi kami juga mendapatkan pendapat pakar berkenaan dengan disemak unjuran KDNK Malaysia ini disemak turun. Pakar berkata ini bukan dalil untuk panik. Ini kata Datuk Dr. Nazri Khan, pakar ekonomi. Pertama, kita kena faham sebenarnya pertumbuhan ekonomi sedunia telah diunjurkan lebih lemah. Jadi ini bukanlah satu kes yang remote hanya kepada negara kita, Malaysia saja. Dan kita kena faham, the downgrade of the economic growth itu adalah disebabkan, mostly adalah disebabkan oleh kejatuhan harga komoditi, yang mana ini adalah merupakan satu faktor di luar kawalan negara kita. Kejatuhan harga minyak, kejatuhan harga kelapa sawit dan sebagainya. Dan kita yakin kebanyakan pakar-pakar ekonomi membuat ramalan harga-harga komoditi ini akan beransur pulih pada suku ketiga tahun ini, insyaAllah. Dan yang penting sekarang adalah Malaysia tidak menuju ke arah recession ataupun contraction of the economic growth. Dan kita kena pastikan benda ini tidak berlaku kerana kita yakin pertamanya 80% daripada ekonomi kita bukan disebabkan oleh harga komoditi. Alhamdulillah hari ini kita tahu kerajaan telah membuat pelbagai diversification. 80% of our economic growth sebenarnya adalah disebabkan oleh sektor manufacturing dan juga sektor services. Okey, itu kata pakar Najib, dan ini satu lagi kenyataan yang baru saja kami terima daripada Menteri Keuangan Lim Guan Eng yang menyatakan kutipan SST juga telah mencecah RM5.4 bilion, ini kata Kementerian Keuangan, 34% lebih tinggi daripada sasaran awal. Najib, bagaimana ini akan masuk come into the equation katanya berkenaan dengan prestasi ekonomi Malaysia tahun depan? Ini bermakna ia memberi gambaran bahawa koffer kerajaan itu akan lebih banyak kewangan dan sebagainya. Sebab pertukaran rejim cukai ini, kita lihat ada tax holiday dan sebagainya, bermakna wujud gap pengurangan dan sebagainya kan. Jadi apabila wujud peningkatan ataupun pertambahan lebih daripada jangkaan iaitu pada 5.4 bilion berbanding 4 bilion disasarkan, ini akan sedikit sebanyak membantu kerajaan untuk perbelanjaan dan sebagainya. Dan juga pada masa yang sama, apabila
penting adalah kita melihat kepada defisit fiskal. Ini akan menentukan ratings negara dan ratings kredit negara, iaitu antara 3.7% bagi 2018 dan juga 3.4% bagi tahun 2019. Kesemua ini kalau kita rangkumkan faktornya akan menentukan kedudukan ekonomi dan juga bergerak ke hadapan bukan sahaja 2019, 2020 dan juga seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Tuan Najib Arif, unjuran ekonomi 2019 untuk Malaysia dan juga dunia. Kita akan berhenti seketika selepas ini. Harapan tenaga kerja Indonesia menjelang pemilu. Seperti kebiasaan, belum sempat ayam berkokok, Fitri Hanisih atau lebih mesra dengan panggilan Kak Fitri, 32 tahun, sudah memulakan harinya dengan menyiapkan makanan buat bekalan dia dan suami ke tempat kerja. Kak Fitri merupakan pekerja perkhidmatan kebersihan di sebuah syarikat swasta. Dia akan menaiki teksi ke tempat kerja seawal jam 6.30 pagi setiap hari. Keadaan ekonomi keluarga yang mendesak di Surabaya mendorong Kak Fitri berhijrah ke Malaysia demi mencari sesuap nasi buat keluarga tercinta. Bagi Kak Fitri, pengorbanan terbesar beliau adalah terpaksa berpisah dengan dua anak lelakinya, masing-masing berusia 12 tahun dan 6 tahun. Ibu ini hanya mampu bersua muka 2 tahun sekali sahaja dengan anaknya kerana kesibukan mencari rezeki di perantauan. Kini, setelah 5 tahun berhijrah ke Malaysia, dia mampu menghantar pulang sejumlah wang setiap bulan kepada keluarga untuk menyara kehidupan seharian mereka di sana. Itu macam mana? Dengan mak mertua, dengan ibu, setiap bulan saya hantar duit sini RM1,000 untuk orang tua dengan anaklah. Tapi kalau untuk tabungan, simpanan lain, pasal ekonomi sana susah sikitlah. Kat sini okey, boleh cari lebih sikit, boleh simpan sikit macam tu. Penghijrahannya bersama suami ke Malaysia banyak membawa manfaat apabila kehidupan keluarganya di Surabaya semakin membaik dan selesa. Saya datang sini pasal pendapatan tu, gaji sini okey, pengalamannya okey. Kat sana ada ke tempat kerja tapi murah, macam duit sini RM300. Tapi itu pun kerja membantu rumah, tak ada cukup lah. Kalau kat sini ada lebih sikit okey macam tu. Pengalaman sini, kerja sini boleh simpan sikit, ada pengalaman lebih, senanglah timbang kat Indon. Macam tu. Semoga kita orang ni sana berjaya, biar tak ada pergi luar negeri macam mana, macam pergi Hong Kong, Malaysia, macam kita orang kan tak ada apa, pekerja sana tu sikit, biar semoga ekonominya menjadi tambah naik macam tu kita orang. Hasil kerja keras Fitri bersama suami dapat memberi kehidupan yang lebih terjamin kepada anak-anak yang semakin membesar dan ibu yang semakin dimamah usia. Hidup sana kalau tak bekerja memang susah sikit memang. Macam kita orang ni, macam saya orang kampung, kalau tak kerja memang susahlah. Tapi alhamdulillah sekarang okey sikit, ada kerja kat sini. Boleh masih makan anak dengan mak, dengan family semua. Institut Kajian Khazanah melaporkan pada 2017 terdapat lebih 2.23 juta pekerja asing di Malaysia atau sekitar 15.5% daripada jumlah tenaga kerja Malaysia. Pada 2015, 39% pekerja asing berasal dari Indonesia. Kumpulan pekerja ini terlibat dalam pelbagai sektor termasuk pertanian, pembinaan dan pembuatan. Kumpulan ini terlibat dalam pelbagai peringkat kemahiran termasuk profesional, separa berkemahiran dan kemahiran rendah. Namun menurut laporan yang sama, jumlah pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia telah menurun daripada sekitar 75% pada tahun 2000 ke 39% pada 2017. Ini susulan larangan kerajaan Indonesia pada 2009 ke 2011, susulan isu pelanggaran hak asasi manusia. Namun, di dalam rantau yang serba pelbagai tahap ekonomi negara ahlinya, tentu wujud isu kemasukan tenaga kerja asing tanpa permit. Saya dengar juga kalau yang orang kosong, dia kata dia macam, kalau yang kosong tu yang tak ada pasport, dia kata nak ada yang ditangkap macam tu. Tapi ada yang permit tu okeylah, tak ada takut. Macam kita orang, macam saya ni ada pasport
kenal sikit lah macam tu. Ada dengar saya dari immigration macam tu, isu tu. Menjelang pemilihan umum dan pilihan raya presiden, Kak Fitri berharap supaya wujud lebih banyak peluang pekerjaan untuk meningkatkan ekonomi warganya. Yang macam tu saya tak tahu pasti, tapi saya dengar lah macam yang sekarang ni, dia kata yang dulu okey lagi, ekonomi macam okey, lepas tu yang presiden sekarang macam turun lagi, macam ekonomi macam banyak hutang. Tapi saya macam orang, memang saya orang Indo, tapi saya ada bekerja kat sini, saya dengar je macam tu. Semoga tak ada apa-apalah pilihan raya ni, semoga sukses semua sana, berjaya macam tu. Semoga kita orang ni sana berjaya, biar tak ada pergi luar negeri macam mana, macam pergi Hong Kong, Malaysia, macam kita orang kan tak ada apa, pekerja sana tu sikit, biar semoga ekonominya menjadi tambah naik macam tu. Menurut laporan Kompas, pada ketika lawatan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ke Jakarta pada 29 Jun, Presiden Indonesia Joko Widodo menyampaikan harapan agar Malaysia melindungi tenaga kerja Indonesia di negara ini. Dalam masa yang sama, Presiden Jokowi juga berharap pemimpin negara akan memberikan perhatian kepada pendidikan bagi anak-anak warga Indonesia yang berada di Malaysia. Pilihan awal ini akan melihat kepada kumpulan tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia untuk mendapatkan impian, motivasi dan aspirasi mereka menjelang pemilihan umum dan Presiden Indonesia April ini. Ini adalah siri pertama dan kami juga akan bawakan pelbagai suara warga Indonesia dari pelbagai latar belakang dan profession dalam hari-hari yang akan datang dalam mengupas isu dan harapan mereka menjelang April ini. Sekian saja untuk pilihan awal malam ini. Terima kasih kerana menonton. Saya Luqman Haris. Assalamualaikum dan salam hormat.